بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat karunia dan kenikmatan yang tiada-tiada Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang pahlawan Islam, Panglima Islam Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kita akan menyebutkan beberapa peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana dalam peperangan-peperangan tersebut nampak sekali bagaimana kecerdasan Khalid dalam menyusun strategi peperangan. Perang yang dikenal dengan Ma'rakat Zatis Salasil atau Ma'rakat Ka'zimah, Perang Ma'rakat Zatis Salasil. Salasil artinya rantai. Artinya rantai. Kenapa dikatakan perang yang berantai? Karena dalam peperangan tersebut orang-orang Persia mereka merantai diri mereka supaya tidak boleh ada yang lari, supaya bertempur sampai itu tidak ada penghabisan. Sehingga kalau mau lari terantai, maka mereka saling merantai di antara mereka. Maka dikenalah dengan Perang Zatis Salasil, yaitu perang berantai. Perang ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Perang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu agar Khalid ibn Walid memerangi Persia. Maka Khalid ibn Walid berjalan menuju Irak, ya. Dan waktu itu Irak dipimpin oleh panglima Persia bernama Hurmuz. Waktu Khalid mulai datang, Khalid kirim surat kepada Hurmuz sebelum dia memerangi Hurmuz. Isi suratnya, Amma ba'du fa aslim taslam, masuklah Islamlah engkau wahai Hurmuz, maka kau akan selamat. Awi takit li nafsika wa qaumika dhimma wa akrir bil jizyah, atau kalau kau tidak masuk Islam, silakan kau hidup di bawah naungan negara Islam tapi harus bayar jizyah. Wa illa fala talumanna illa nafsak, kalau kau tidak milih ini atau itu, tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, maka jangan kau cela kecuali dirimu sendiri. Faqad ji'tuka biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbul hayat. Sungguhnya aku telah mendatangkan kepada engkau satu kaum, pasukanku, yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ini goyang juga Hurmuz. Surat ancaman. Jadi begitu caranya. Jadi sebelum datang sudah ketakutan terlebih dahulu. Kirim surat oleh Khalid bin Walid. Akhirnya Hurmuz emosi, maka dia minta bantuan kepada Kisra agar datangkan pasukan yang banyak. Datanglah pasukan yang banyak, ya, untuk melawan pasukan Khalid bin Walid. Ya. Kemudian perjanjiannya peperangan di suatu tempat namanya Ka'zimah. Ka'zimah adalah suatu tempat di sebelah utara negara Kuwait sekarang. Sebelah utara negara Kuwait. Azan ya? Belum ya? Maka kemudian berangkatlah mereka, dan mereka dikenal dengan memiliki alat-alat pertempuran yang hebat. Mungkin bom, mungkin apa, mungkin pokoknya alat-alat berat banyak. Pasukan banyak, sampai rantai aja mereka bawa. Maka Hurmuz semangat, maka dia bawa pasukannya menuju ke Ka'zimah. Waktu Khalid tahu mereka menuju ke Ka'zimah, Khalid jalan pelan-pelan, tidak sampai di luar, biar mereka sampai di luar. Begitu mereka sampai di luar, mereka sudah pasang siaga, sudah pasang persenjataan. Khalid belok ke tempat yang lain, pergi ke tempat yang lain, tempat tersebut ya namanya Al-Hufair. Kaum muslimin semuanya pergi ke daerah Al-Hufair. Akhirnya Hurmuz kaget, waduh ternyata Khalid pergi ke tempat lain. Ayo kita berangkat,
pasukannya berangkat lagi. Dan itu setengah mati bagi mereka ya. Karena ngangkat persenjataan, barang-barang berat, sudah nunggu siap perang, tahu-tahu ternyata pasukan pindah ke tempat lain. Mereka berangkat lagi menuju ke Hufair. Khalid bin Walid jalan pelan-pelan. Mereka sampai dulu ke Hufair. Sampai sana Khalid belak lagi ke Kazimah. Sudah bawa barang-barang berat-berat, sampai sana ternyata Khalid bin Walid tidak ada. Hormuz mulai, kita balik lagi ke Kazimah. Sudah, mereka sudah KO ya, bawa barang-barang banyak berat-berat. Sebelum bertempur sudah KO terlebih dahulu. Kemudian mereka balik lagi ke Kazimah. Saya azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang Ma'rakat Zati Salasil, peperangan berantai ya. Jadi tadi kita sebutkan bagaimana strategi Khalid yang luar biasa radhiyallahu ta'ala anhu untuk memanfaatkan titik kelemahan orang-orang Persia, yang di mana mereka tatkala berperang membawa peralatan perang yang begitu banyak, sehingga mereka sudah pergi menuju ke Kazimah. Kemudian ternyata Khalid memutar jalur menuju Hufair. Akhirnya mereka semangat menuju Hufair. Khalid berjalan dengan pelan-pelan supaya mereka sampai duluan. Sampai di sana mereka sudah menurunkan segala persenjataan mereka. Ternyata Khalid muter balik lagi haluan. Akhirnya mereka pun balik lagi ke Kazimah dengan membawa peralatan yang begitu banyak menuju ke Kazimah. Dan ini tentunya sangat melelahkan pasukan Persia. Ini sengaja dilakukan oleh Khalid karena musuh tidak berimbang, jumlah mereka sangat sangat banyak. Akhirnya Hormuz dengan semangatnya sampai terlebih dahulu ke Kazimah. Begitu sampai ke Kazimah, dia langsung menguasai sumber air yang ada di Kazimah dengan harapan agar kaum muslimin tidak bisa minum dan mereka akan kehausan dan akan kalah dalam pertempuran. Khalid sadar bahwasanya, radhiyallahu anhu sadar bahwasanya Hormuz dan pasukannya Persia telah menguasai mata air. Maka tatkala itu Khalid berkhutbah di hadapan pasukannya dengan berkata, "Ala inzilu wa huttu asqalakum thumma jaliduhum 'alal ma." Turunlah kalian ya dan letakkan seluruh peralatan perang kalian ya, kemudian lawanlah mereka dengan sungguh-sungguh untuk menguasai sumber air. Fala amri la yasiranna al-ma'u li asbaril fariqain wa akramil jundain. Sungguh demi Allah bahwasanya air tersebut akan dimiliki oleh pasukan yang paling sabar dan pasukan yang paling mulia. Kondisi ini membuat para sahabat semakin semangat untuk memerangi orang-orang Persia. Maka tatkala itu Hormuz pun menyuruh pasukannya untuk saling mengikat di antara mereka agar mereka tidak kabur dalam peperangan. Setelah itu terjadi duel antara Khalid bin Walid melawan Hormuz. Dan Hormuz dia main curang, dia berkata kepada anak buahnya, kalau Khalid datang seranglah dia dengan tiba-tiba ya. Padahal duel harusnya satu lawan satu, namun dia curang ya. Alhamdulillah ternyata ada sahabat yang bernama Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi, yang pasukan dalam pasukan Khalid bin Walid, dia sadar akan hal tersebut. Jadi dia mengetahui bahwasanya Hormuz ternyata bermain curang. Tatkala akan terjadi duel antara Khalid dengan Hormuz, tiba-tiba ada pasukan Hormuz yang ingin menyerang Khalid, maka dihadang oleh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi dan akhirnya dibunuhlah pasukan tersebut, dan akhirnya Hormuz dibunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Setelah itu terjadi pertempuran dan akhirnya kalahlah pasukan Persia. Mereka sampai akhirnya banyak terbunuh di antara mereka, sebagian mereka lari terbirit-birit ya, karena tidak bisa berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Ini di antara dua peperangan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Baik, demikian saja. Kalau tidak bertanya, alhamdulillah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.